penjara. Identik dengan nuansa menyeramkan yang digunakan sebagai tempat hukuman bagi pelaku kriminal. Namun, apa jadinya bila penjara yang ditempati narapidana justru dibangun dengan fasilitas lengkap bahkan mewah? Mau tahu penjara mana saja Sobat Info? Tapi sebelum itu, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar bersama kita berbagi info dan video terbaru. Tak seperti penjara kebanyakan, berikut deretan rumah tahanan yang mewah bak hotel yang ada di dunia. Yang pertama, penjara Bastøy Norvegia. Nah, Sobat Info, penjara ini terletak di Pulau Bastøy yang menampung lebih dari 100 narapidana. Wow, banyak juga ya. Di dalam kompleks penjara tersebut, tahanan dapat menikmati kemewahan seperti lapangan tenis, berkuda, memancing, dan berjemur. Bersantai di pondok-pondok atau menggarap ladang yang subur pun dapat mereka lakukan. Widih, enak banget ya. Dengan keamanan minimum, ini mungkin sering membuat para tahanan lupa bahwa mereka sedang ditahan. Duh, terlalu nyaman nih kayaknya. Kedua, HMP Edwell Skotlandia. Para tahanan di sini diharuskan untuk memiliki keterampilan. Mereka akan dilatih selama 40 jam. Tujuannya untuk membentuk narapidana kembali produktif jika kembali lagi ke kehidupan sipil saat bebas nanti. Kamar yang ditinggali tahanan pun tampak begitu rapih, bersih, lengkap dengan fasilitas penunjang yang tidak akan membuat mereka semakin stres. Bagus ya, udah kayak sekolah aja dapat keterampilan. Ketiga, Otago Correction Facility, Selandia Baru. Otago menyediakan kamar-kamar yang nyaman dan fasilitas penunjang lain untuk mengembangkan keterampilan narapidana. Berternak sapi perah, memasak, adalah beberapa hal yang disediakan Otago untuk merehabilitasi secara efektif. Kawasan penjara tersebut juga sangat luas dengan banyak ruang terbuka dan hijau. Selain itu, keamanannya pun sangat terjamin. Keempat, Justice Center Lieben, Austria. Penjara ini memberikan masing-masing tahanannya sel tunggal dengan kamar mandi pribadi, dapur, ditambah televisi. Lengkap banget ya. Bahkan ada pula fasilitas gym, lapangan basket, dan area rekreasi luar ruangan agar membuat para tahanannya nyaman. Betah tuh ya para tahanan di situ. Kelima, penjara Aranjuez, Spanyol. Beda dari yang lain, penjara di Spanyol ini adalah lembaga inovatif yang menyediakan tempat bagi narapidana anak-anak. Di tahun pertama, mereka dibolehkan untuk ditemani orang tua. Penjara ini dilengkapi dengan tempat tidur dan desain kamar yang dipenuhi karakter Disney. Wah, lucu juga ya penjara seperti ini. Keenam, penjara Sollentuna, Swedia. Fasilitas penjara ini menampung para tahanan di sel-sel pribadi dengan tempat tidur yang nyaman dan kamar mandi pribadi. Para tahanan juga memiliki pusat kebugaran, dapur, ruang bersantai yang luas, lengkap dengan TV dan sofa. Nyaman banget ya. Ketujuh, Rutan Pondok Bambu Indonesia. Wih, ada loh di Indonesia juga penjara mewah Sobat Info. Kabarnya, penjara wanita di sini sempat heboh loh, karena di salah satu kamarnya terdapat fasilitas yang nyaman, seperti TV, dinding ruangan yang indah, dan meja kerja mewah pun ada. Bener gak tuh?
Sekian info tentang penjara yang mewah, tapi rasanya kurang tepat ya, karena tidak memberikan efek jera. Kalau menurut Sobat Info gimana? Yuk, boleh tulis di komen ya pendapatnya. Oke deh, sampai jumpa di video selanjutnya Sobat Info. See you!